Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nepi kaping tiga nggih ben ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa syabihi ajma'in. Amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah mal wakil ni'mal maula nasir. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La wala khuwata illa billahi adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sering sowan kiai sepuh. Saya sering sowan ke Blok Agung Banyuwangi sampai ke Denanyar Tebuireng maupun Gontor Pondok Singo Wali Songo Derajat Gresik sampai ke Sarang Rembang Klaten Bahlim Gusdar Kerapyak Gusyus Tegal Rejo sampai Termas Pacitan. Sering mendapatkan ijazah dari kiai sepuh. Sedikit kita mengingat pada orang tua kita. Sebagai anak, apa kita sudah pernah membuat orang tua kita senang? Tindak sak pecak tembung sak klimah. Apakah kita pernah membentak orang tua, membuat susah orang tua? Bahkan apakah pernah kita mendoakan orang tua kita? Padahal orang tua kita, yang namanya bapak dan ibu kita, hidupnya siang dan malam hanya untuk anak-anaknya. Tidak pernah orang tua memberikan apa yang disenangi anaknya, mengharap
kembalinya atau mengharap punjungannya. Bahkan orang tua kita, bahkan orang tua kita susah, nelongso, sedih kalau anak itu nduweni kekarepan wong tuwa ora iso nuruti. Untuk itu akhir-akhir ini saya sering sowan Kiai Sepuh, diingatkan kalau ketemu dulurmu sesama muslim, ketemu dulurmu, ajaan sedikit untuk introspeksi ning sejenak, mulat sariro hangrosowani. Dosa apa yang kita lakukan, bikin susah apa pada orang tua, kita secepatnya mohon ampunannya. Kita secepatnya mohon ampunannya supaya dalam kita hidup mendapatkan ridho dari orang tua kita, kakung maupun putri. Milo saking meniko, mboten ateges kirun ngajari, mboten ateges kirun rumangsa pinter. Dapur ngaturaken pemut dumateng kita, pemut dumateng manah kula piyambak. Monggo. Sing wong tuane isih sugeng, artinya masih hidup, atau yang mas udah kapundhut, malam ini kita bersama dengan jamaah ini yang sudah almarhum kakung mawah putri, kita doakan semoga mendapatkan ampunan dan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang taksih sugeng, bapak sampean, mbok sampean, biyung sampean, bapak biyung sampean, ayo kita doakan yang masih sugeng wonten alam Padang menika dipun paringi keimanan, keislaman, saged nindakaken dawuh-dawuhipun, ngedayawi sawisanipun. Bapa biyung kula dipun paringi seger waras lahir lan batin. Allahumma amin. Pak, Bu, dulurku kabeh sing rawuh ana kene, sebuten wong tuamu, bapakmu sapa, mbokmu sapa, bukmu sapa, bapakmu sapa. 10 menit ayo awake dhewe nyebut namine wong tuane awake dhewe, asmane wong tuane awake dhewe. Monggo sareng kita fatihai, insya Allah niki dirungok oleh Allah Ta'ala. Dasar niki nyonto lekasipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah benan kulo longgar batine, wong tua-tua ini apa ini podo ayem batine. Allahumma amin. Monggo kali kulo Bu, monggo Pak, monggo dingluk sejenak seluen Pak mbokmu neng batinmu. Ya Allah ya Rabbi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, dulur kula telu punika sareng-sareng kalih kirun menan midhangetaken dunganipun, dongaken tiyang sepuhipun. Monggo nyebut wong tuwa kakung lan putri kawiwitan. Iya kana butu wa iya kana astantin nasyirat siratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli salim. Allahumma sholli
Muhammad ya Rabbi sholli wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kula niki mriki niki gumun setahun jembleng serendeng. Jembleng serendeng gumun setahun. Mas sound system gak usah mau echo, volumenya tambah ono. Ulang tahun MAN Negeri 1 Semarang kirun diundang kula kinten iki nek campur sari opo opo hadro lagi lungguh maido kasanah Romo Kiai Haji Muhammad Sakirun. Sampai niku sumerepe kula rak pelawak toh. Dagelan toh. Nek ngene iki terus piye? Yes. Arek ra tak lakon iki kadung tak tampa. Tak lakon iki kok mediane iki beda. Niki kathah para ulama, para ustad kanwil depak niku kiai urung kepala mane kiai Mbah Haji Maksum kiai kiai tok kok kirun ngile. Lah terkula niku ndelmu apa malah santri-santri niku malah sing luar biasa. Allahumma mula kula niki mrikine malah bingung. Ora tak tampa ki panjere wis entek. Dinyangi terus kono omong apa. Sing tuwek-tuwek niki malah akhir-akhir niki Indonesia akhir-akhir ini sing tuwek ini padha galau. Tapi sing nom-nom malah semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu sebagai bangsa yang cerdas. Allahumma. Kula niki mubeng. Sakniki niki di situ ada MI, di situ ada MAN, di situ ada taman pendidikan, sekolah pendidikan, pendidikan Islam. Sekolah umum kekurangan murid. Jawa Timur ki SD, SMP, SMU jangkir sebelah enek MAN bingungi dhewe nganti ana SMP tutup SMU tutup mergo kalah karo MAN. Bangsa Indonesia ini pun cerdas, lulusan MAN ki bisa diandalkan. Paling ora iki iso ndongakne sing tuwek mati lho wis nyicil asem sik. Asem sik. Dadi mayit iki nek enek sing ndongani ya saru lho. Ngene rek enek wong macakne ngono ya. Makane optimis bahwa ke depan ini Indonesia ini semakin barokah. Karena apa? Kulon mubeng ditugaske kali Pak Nuh mubeng ditugaske kali PBNU ditugaske kali Departemen Agama Pusat mubeng niku
Mboten enten sak kuku irenge bahwa kita akan minder, akan takut karena menghadapi dunia yang serba canggih, serba modern. Oke, masyarakat ekonomi ASEAN boleh berjalan dimanapun, khususnya di Indonesia, silahkan. Namun bangsa yang punya moral, bangsa yang punya tata krama, bangsa yang punya budaya, itu adalah Indonesia. Karena man-man sanggup mendidik anak bangsa supaya cerdas menyongsong masa depan. Jangan tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad. Loh, saestu. Menjamur pendidikan-pendidikan Islam, sekolahan-sekolahan Islam, sampai lihat gontor, sampai lihat Lirboyo Kediri, belum Blok Agung Banyuwangi, luar biasa. Allahu Akbar Barokah. Belum malam ini MAN Negeri 1 Semarang, aku lagi iki mudun di papak pasi braka nganggo tongkat tanpa gendera, malah kaya arep dipentungi ditutmu. Kayak pinter iki lho, pager betis iki kok wedok. Lah sing lanang lho bodho neng ndi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, Bu, kalau kita cerdas, pemimpin bangsa ini sing cewocok ya jebolan teko madrasah duwe sondeso terus koman, paling ora wis dididik ngerti, ora kok pinter ngerti. Nek pinter ki nek ora iso nggunakne kepinterane keblinger. Tapi nek ngerti, ngerti haram, ngerti halal, ngerti salah, ngerti bener. Anak-anak kita coba aja, paling ora seperti dawuh Pak Kanwil tadi, cerdas, siap dadi bupati, dadi camat, dadi lurah, RT pisan. Satu wis mesti iso ndonga. Loro iso ngimami tarweh, wis tenan. Lho tenan, kaya bupati ku Medion iki ben poso mubeng ngimami tarweh sampe kiai-kiai, oh bupatine ngimami iso. Jadi bupati, camat, nek perlu gubernur, presiden, somben iki ya tetep dadi imam salat. Paling ora wedi. Arek kliru nu, aku imam ya. Saat niki-niki enten sebagian bangsa niku generasine awake dhewe iki coranune dipaidun. Ora didelok prestasinya MAN Negeri 1 Semarang ya apa? Ya apa Pak Kanwil Departemen Agama lah mengupayakan sekolahan-sekolahan MAN-MAN supaya maju. Di desa MI maju, di mana maju, gak tahu dilebokne koran iki ra tahu. Bengi iki lho enek kaya ngene sesuk rong karuan, enek radar Semarang MAN ulang tahun 38 meriah dan hebat, santrinya gak enek. Tapi sesuk enek wong nyolong banyu, enek maling banyu cuwep. Kenapa generasi kita gak kita duduki? Apa meneh tukang gambleh ten TV ini kok?
generasi muda bangsa Indonesia semakin merosot, tata krama tidak ada, budi pekerti enggak ada. Generasi muda sekarang merosot moralnya, merosot tata krama. Lah sing mau delok Jakarta, ora delok Man Semarang. Jane pisin. Ulun sedih. Ustad-ustad, guru-guru, kanwil departemen agama leh mengupayakan supaya bangsa ini maju, cerdas ipteknya, cerdas iptaknya. Lah kok sebagian ke isine maidu weh. Ora didelok prestasi ini generasi muda kita. Aja mok lok ne anakmu. Anak-anak dhewe dipaido, diunek-unek ne. Nyumbang ora omong. Ketimbang gambleh ini bintang diceluk diopeni limo rampung toh. Wong neng Jakarta sugih kaya ngono kok jek akeh bocah jalanan melarat iki sing goblok iki jane sapa? Ngono kok nek apa ki nek Idul Fitri nggo tasbih. Budal sik dhewe. Rumah sana tanggung jawab pendidikan ini tanggung jawab guru tok, bu guru, pak guru, ustad, kepala pendidikan dan budaya, kanwil depak. Rumah sana kuwi kita itu semua tanggung jawab. Kaya para wali murid yang malam ini hadir, paling ora sesuk mulih man anakku sekolah neng kono. Tonggone diomongi kuwabeh sesuk ngene sekolah neng kono ae. Jadi maju pesatnya madrasah negeri Semarang itu bukan tanggung jawab pengurus, bukan tanggung jawabnya depak, neng tanggung jawab kita bersama supaya ini bisa maju pesat, supaya mendidik generasi muda kita supaya hebat akhlaknya. Allahumma jangan tepuk tangan. Gumun ae. Bangsa-bangsane awake dhewe dilokne. Anak masyarakat ekonomi Asia bingung. Piye iki bingung. Rasa bingung. Kene iki wis ora sah gumun. Wong kono ki ra ndi lemah, ra ndi sawah. Indonesia iki beyuh, Kalimantan iki perang hektar. Lho ngono Lombok iso 80 iki. Hanya mbak nganggur mbak ditanduri ya brah. Payah. Segoro sak menombone lho kok uyah kok ekspor kok nggone India iki jane piye ne? Mbok ndang nyidok kok segoro nggo godhok iwak re Yasin ta. Jane ora. Mulane arek-arek sekolah sing pinter kuwi sesuk tanu tangan ana kuwi. Gumun aku. Negara kaya ngene, tanahe kaya ngene, apa sih sing ditandur ra tukul lho. Delengen. Bataku iso metu kembang kaya ngene apike. Nek ra wong pinter ora ana. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur. Generasi-generasi ini awake dhewe dipaidu. Muranya merosot, tata krama bangsa Indonesia mengkhawatirkan. Rasa maido wong man kaya ngene lho. Pendidikan Islam kaya ngene, madrasah negeri Semarang kaya ngene, belum yang lainnya yang diaturkan Pak Kanwil tadi 10.774 nya ya Pak mane. Eh? Madrasah sak mono kuwi lho. 10.774. Kuwi nek setahun ngetokne lulusan 100 bocah, wis berapa akhlak yang dibangun di kota Semarang ini? Ngono. Lah ora kuwi ra diberitakne, sing beritake bupati mbadok narkoba. Ngisin-ngisine wong kuwi. Bendina ditokne ae, TV-ne barang goblok. Prestasi bangsa ini kaya ngono kok digo berita bendina. Urung Saipul Jamil lah. Wis. 10.774 madrasah lho. Kuwi wis mesti madrasah kae mesti mandarasah kae wis.
Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan, jangan kita kerdilkan sendiri bangsa kita. Nggih apa nggih? Ora, bangeten wong Indonesia. Negara kaya kene makmure Gusti Allah maringi kemakmuran. Pari tandur subur, jagung subur, dele subur, brambang subur, durian subur, apa sing ra wah ning Indonesia. Sampeyan delok negara Arab, watu tok. Haji Tamatu ini teko Madinah rek arep nang Mekah kuwi lewat 500 kilo watu tok. Suket terene. Tapi makmur karena apa? Di sana syukur semua gak tahu ngersula. Ha kene. Barang uyah bingung, sok-sok mbayar anake sekolah bingung, pulsa 20.000 bendino gak sambat. Nggon kusum ngono kuwi. Pak, wayahe mbayar, Pak. Engko sithik nduk ora enak dhuwit. Lho ngono kok bisa tuku pulsa e pendina nggo menak. Ada. Nuwun sewu. Negara kaya ngeten barokah Allah Taala wonten mriki kados ngaten. Kenapa kita ngersula? Ah sithik-sithik di luar negeri. Kates Thailand. Iya lho. Wong kates ning kene enak kaya ngono lho. Yo kates Thailand, wah yo jambu Bangkok, wah. Klo jambu Bangkok, kates Thailand, tuku rumput eh Jepang. Iye lho. Lho kunci ya lho kok Inggris iki lho. Kates Thailand, jambu Bangkok, rumput Jepang. Lho, kuwi delengen ta? Ngono kunci Inggris bareng gula kok Jawa ndledek lho. Ya ra isa ta ngono ki ra penak ta. Gula Jawa tempe basa. Ah! Kenapa? Mok kerdil-kerdil ke dewi. Lulusan man jadi orang-orang hebat. Madrasah Negeri Semarang coba jadi orang-orang hebat di Jakarta, jadi tokoh-tokoh masyarakat. 38 tahun sudah mencetak generasi bangsa yang barokah lahir batin. Berapa sekolahan kita ini pura nungunung nyampo jambu Bangkok. Nuwun sewu, Dik, anak-anakku kabeh. Mbah-mbahmu ki wong hebat. Awakmu ki keturunan Pangeran Diponegoro Sentot Basah. Kali Basah. Awakmu keturunane Cut Nyak Din, Dr. Sartika Raden Ajeng Kertini. Hasanuddin Diponegoro, Panglima Sudirman, Bung Tomo, Pak Karno. Awakmu keturunan ulama-ulama yang hebat, keturunan orang-orang yang tangguh di dunia ini. Lho, ilmune kowe rong iso. Ngaji kitab oke, ngajian oke, tapi ilmune mbah-mbahmu dulu. Nah, itu Pak Habibie dawuh. Para tukang riset profesor UGM Undip pokoke wong sing ngono kuwi ternyata gak iso nguber karo lemune mbah-mbah hidup biyen. Telo puhung napa niku nembang mriki menyok menyok telo kuwi nek kenek wong Jepang, wong Jepang, wong Cina, wong Amerika, telo dadine ya mung tepung tapioka. Kursi tok tok. Tapi kenek wong Jawa, wong Semarang, Purwo dadi grobokan pati. Iso dadi pirang-pirang panganan gethuk, gathot, sawut, gaplek, tiwul. Tapi kuing kuing iso dadi ceriping
sudah diduncal nih neng dur opoki neng dur genteng bareng ireng diumbah banyu anget didang terus dikambili sekelat tuh jenenge gak godok di tewetel wae gula abang terus anu ngene dirajang jenenge ket bar didang dirageni terus rong dino didudah jenenge tap tape dibumental tepung digoreng jenenge rondo royal gonku iki bar iki dudo keplengkang dadi telo menyok sigar brak cemplungne lenga panas meletek ke dudo keplengkang nggo nyaingi rondo bar didang diparut jenenge sawut coba ditetel neh dadi pate apa berarti parut dadi jadah telo nek nggen kula jenenge samplok engko patine dibunterli dianu jenenge cenil utawa cethot utawa klanting itu ilmune mbahmu itu tidak ada di mbah Google gak ono berarti kita orang keturunan orang-orang yang berilmu tau nggih tau alhamdulillah tentunya anak-anak sekarang tidak perlu ke situ jauh-jauh namun semangat belajar kita untuk meraih ilmu kita kejar ilmu teknologi namun ilmu agama tetap kita pegang Allahumma imbang imbang pinter ilmu dhuwur tok agamane gak kecekel remuk remuk makanya teknologi yang begitu pesat ora iso ngalahne ilmune Allah Jepangi kurang piye motor mlaku dhewe robot mlaku dhewe coba to apa sing ora nganggo mesin kene jek akeh ngarang kono sepur cepat iku wis dek ben-ben teknologinya Jepang kaya ngono tapi ora iso deteksi sok kapan ya gempa sok kapan ya diurek 8,8 Richter kelem tele tele makanya kalau punya anak kita sekolahkan ini komplit ilmu ini agama ini kecekel ilmu teknologi ini cekel imbang insya Allah man negeri Semarang pencetak generasi penerus yang imbang antara jasmani rohani Allahumma mbah-mbahmu biyen luar biasa Lombok tomat sampean ke McD McD po KFC ini restoran cepat saji rono engko petuk murak saus tomat saus saus cabe saus tomat enake kuwi di botol kuwi lho saus tomat saus lombok enake ngono ki tok Amerika ki iso ning gawe ngono ki Inggris ngono ki tok tapi kenek mbah-mbahmu biyen iso sambel terasi, sambel bawang, sambel tumpang, sambel pecit, sambel bajak, sambel sambel korek iso sakmono sambel kluwek sambel terong berapa jenis sambel yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan tingkat desa ayo kono mong wong luar negeri kono mong kalah karo mbah-mbahmu aku nah, bisa ini kur sambil tomat anur saus tomat saus lombok kene wis dadi pirang yuk lu ngono kuwi lek gathukne kaya pas nek sayure iki sayur bening kuwi mesti botoke lamtoro sambele kacang ngono nek sayur asem mesti sambel terasi lho gathukane lho ngono nek lodeh mesti sambele korek lu sambil korek lu dipangan karo tempe digoreng setengah mateng enak eram iki mesti mikir sesuk mulai no pengajiannya kira nopo sambil korek sambil tempe sambil
ngomong ridhane Allah leh memberi nalar, leh memberi kepinteran pada manusia itu pura hebat coba gini apa gini? Makanya anak-anak kita itu kita siapkan untuk ke depan lulus dari mana? Kuliahnya IAIN UGM UNJ lho ngono Allahumma yang ini mesti enak sih ngerasa nih kue run karena omong sih golek duit gue ngeragati lho lambi ini omong penak mending ngono ini wali murid kue itu karena omong lho GM UNJ anu no no lambi murun kue no kue no ndak gelain untuk duit ini gegering sampai soklat mesti enak sih ngerasa nih lho makanya sing tak pacu adik-adik negara kita itu sekarang nyuwun pirsa Pak Kanwil ada di sini. Anda berprestasi, Anda bisa meraih tinggi nilaimu negara. Ngene ora aku tak sing matur Pak Ganjar. Iki bocah pinter Pak sekolahno, sekolahne kowe. Tapi nek bijimu Inggris 9 dindum cah 3 ae. Wopo? Ora aku iki sing SMP mulai-mulai SMP kok radi goblok e piye anak ponakan kula niku. Bu, biji ku entuk 90, Bu. Bu ning ngarep alhamdulillah ndile. Lah iki Bu, matematikane 30. Bahasa Indonesia 30, sejarahnya 30. Bu ekur meneng. Mbah-mbahmu dulu enggak gampang loh dek ya apa telo didang kok dirageni terus iso dadi tape ini ilmu yang enggak mudah diparut, dibunderi jerone weni gula abang jenenge jam jemblem atau kelenyem esok ngelenyem, sore ngelenyem terus gak ngelenyem belas coba itu ilmu loh. Aja mangke kowe karek nikmati sekarang gethuk lindri itu piye kok iso gawe bentuk ngene? Coba to. Terus gethuk sing ning Sukaraja digoreng lho, itu ilmu. Belum sing sambel tadi, ramuan dari bawang, bawang, brambang, terasi, lombok, uyah, diwehi tomat, digongso sik lagi diulek. Bayap. Ilmu itu. Tumbar bawang brambang tempe bosok diulek weni dong salam laos cemplung nedes terong isik karo kacange dawa lanjaran weni cambah cemplung ne kono diweni santen jangan lodeh jajalen sesuk. Lho nggih napa nggih? Itu ilmu bahkan orang luar negeri mengkerdilkan awake dhewe iki coba to. Jere sing iso nemokne listrik iki Thomas apa kae? Thomas Edison. Sing nemokne listrik iki. Neon pol listrik iki ditulis ning Google, wong kono gak gelem ngakoni pintere wong Indonesia. Sabang sampai Papua gak gelem khususnya wong Jawa listrik iki jere sing nemokne wong Inggris apa wong Amerika to masih dikleru. Aku wani bantah keliru yang menemukan listrik pertama Ki Ageng Selo turun Demak Bintoro lho iso nyekel bledek iki santrine jeng Sunan Kalijaga lho tenan iki itu santrinya jeng Sunan Bonang jeng Sunan Kalijaga turun Demak Bintoro lho aku ke diceritani Gus Dur diceritani Gus Mustofa Bisri Kiai Agus Sunyoto buka buku diskusi neng les bumi saya nemokne listrik Ki Ageng Selo
Nek listrik bledok dier nek mbah-mbah pian subhanallah kula keturunan Ki Ageng Sela. Ngono kuwi bledheke gak iso gak sito nyaut. Nyingkreh dhewe. Jire bledheke oh dulur dhewe ngono. Sampeyan lihat bukti otentik, bukti ilmiahnya. Setiap orang kesember bledek rak kobong sih. Rambut koyo kesetrum gosong itu listrik itu sing nyekel pertama Ki Ageng Sela. Sing miber pertama ke ruang angkasa jerene Thomas jerene Neil Armstrong salah. Sing iso miber pertama dudu Neil Armstrong kuwi aja nganggo alat empu barada. Gatot kocoy pirang puluh tahun miber ning Indonesia. Sing iso miber pertama dudu wong kono ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ngene apa nggih? Kenapa kita kok enggak nggali kuwi? Kentengen lho nek ilmune wong saiki. Mbah-mbahmu dulu itu orang-orang hebat. Makanya sampean harus bisa menjawab tantangan ini. Malam ini kula matur ten Pak Kanwil. Mbok bile Pak Gubernur mangke mendekake Pak Wali wae. Generasi Semarang hebat-hebat. Generasi muda-mudi Semarang hebat-hebat. Sanggup bersama Bapak-bapak untuk membangun Kota Semarang, Jawa Tengah pada umumnya. Loh. Kurene. Nek enek moral sing ruwet kuwi ya urusane wong-wong kuwi paling pira. Tulung TV-TV iki muaten sing apik-apik. Jauh sing rembulak beli wong pegatan emang. Menara pegatan wong kawinan wong rabi ora tahu prestasi ini. Saiki dengan pembalap kok Indonesia lo. Pembalapmu dina iki angel kuwi. Padahal kuwi nek arep balapan kok andinge nek ayat kursi tahajud sik. Luar biasa ora? Awakmu. Arep budal sekolah assalamualaikum esok-esok ora. Budal ndak? Bapak e Dinda. Bapak e ndelalah ya gendeng pisan ya celuk ngono kae. Iya. Jangan jadi wong resula, jangan jadi bangsa yang kerdil. Kita orang hebat, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yo ilmune wong Indonesia iki luar biasa. Pak Habibie itu wong Indonesia. Bangsa dunia itu sekarang gumun dengan bahkan komponen pesawat-pesawat canggih yang di Suez pun yang dikwi jumuhnya dari Indonesia. Indonesia sekarang kereta api, industri kereta api income dunia itu terbesar di dunia. Aku aja sing diberitakne sing elek-elek ae. Sing apik-apik ini harus ke depan. Makanya bapak-bapak wali murid yang dawuh, wali siswa yang rawuh ini bersama-sama bagaimana MAN ini maju pesat 38 tahun luar biasa. Aku yo lagi kirene. Humun aku. Iya, kok enak wong ngundang kirun iki apa wong bingung kok piye aku. Ya alhamdulillah matur nuwun iso silaturahmi kali sampean. Pokoke nek ngundang kula dagelan ngono lho. Aja kon neko-neko ilmu ku ora cukup. Kene iki ya nitip urip. Romo Kiai Haji Muhammad Sakirun sing nyeluk gampang sing nglakoni lho keter. Kirun ngono lho. Kiai angel. Haji ku nek kiai itu nguasani ilmune haji, kiai menguasani ilmune santri. Nek santri arep pengen dadi kiai jek adoh. Pom nek haji koyo kirun jek adoh. Kitab kuninge piye, tasawufe piye, tarekahe piye? Engko nek aku dadi kiai tenan malah rawani pasang tarif. Gusan. Guyon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awake dhewe bangsa yang hebat.
bangsa yang luar biasa. Apalagi generasi-generasi bangsa ini prestasi ini pun malah sing merosot ini kira-kira malah sing tuwek-tuwek ini tuwek-tuwek ini desa-desa ini susah no, bayuh, ya. Pun kalau selidiki pirang-pirang dina ini bu pak aku jengger mampir-mampir musola jengger ini wong suwi oleh dikir mesti wong susah ya aku sesuk wayahe mbayari bocah sekolah kreditan motor urung ketutup delalah bang titil ngenteni mesti bar subuh ya Allah subhanallah ya Allah ya Allah astagfirullah ya Allah saiki ini nek duwe akeh no bar kepayon bati akeh wih kesusu pengen neng mall magrib bareng alah bar assalamualaikum niki njen kula ngono kuwi saiki usum kula aku gumun nek susah atine puyuh kamangka nek iso ki imam rung alih ki ya ning gurine melok wiritan paling ora tasbih syukur sak tahlile sak anune kirim donga wong tuwa rapate usum modele kaya edeh ngono nek susah atine arep digawe rendeng arep mantu mongko golek butuh rung kecekel wedi nek kodanan leh digawe ya Allah astagfirullah hasbunallah wa ni'mal wakil ya Allah astagfirullah leh lungguh leh masak Allah ya Allah tapi nek duwe akeh ala ampar assalamualaikum ini malaikat ya judek lho ora ditulis ki salat ditulis kok cepet men karo malaikat golekne buku ditulis gudino senam judek salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah gak usah nganggu kuwi mas tawasana tadi gak usah tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujah bi alibat ria Allah ono kembang iklagah insya Allah sregep sekolah rino wengi tetep ngibadah lahir batin uripe berkah ono kembang kecipir lingno wengi wirid lan dikir sekolah nyedas ke fikir ojo nganti dadi wong fakir sholatullah salamullah ala doha rasulillah sholatullah salamullah ala tawasana bismillah wabilhadi rasulillah wakuli mujahidilillah di ahlil bait Allah ini kaya panas
mangsamu kowe to kare nang irung panase nang ana kembang-kembang kenongo limang wektu aja ditinggalno nok donya uripe mulya nok akhirat munggah swarga amin amin ana kembang kembange mlati rina wengi sregep ngaji golek ngilmu lawan ustad pak kiai uripe tentrem uripe mukti sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin tawasana bismillah rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah panas lho ngene ini panjang ini ngaji irung ini adroi gak nang cepet lah gamli dewe ngenteni ku ya tangtung kesuwen aku gawe dewe hadroh irung laras gitu ini gini ibadah aku lah syukur ya pesek ora apa-apa gunanya irung pesek yang ini kena gue hadroh besek ada rambutan irung pesek gue rebutan Cici, gitu loh bro. Cobi irung nih nikmati. Kula nih ngambek sok nek turu tak pikir. Wong yo ngaji sok buka kitab nu. Jebur besok kabeh yo titikoni irunge gopo, lambene gopo. Tenakhirat tak ngoten to. Aku yo mikir irungmu gopo run guadro. Alhamdulillah. Barengan malaikat tekok nggo apa run nggo adroh carane piye ning arepe malaikat salatullah sapa ngerti malaikate terus run alhamdulillah yen bayangne irung yang alhamdulillah